Assalamualaikum. Baiklah, buat anda yang ingin belajar atau tahu lebih lanjut tentang umrah DIY yang kami lakukan, anda terus follow Telegram yang kami sertakan ini, forum di Umrah DIY. Saya sertakan link di bawah description untuk anda belajar tentang apa yang perlu anda lakukan, persediaan yang perlu anda lakukan sebelum anda berangkat ke Mekah dan Madinah. Ini adalah persediaan awal yang kami lakukan, itu persediaan untuk pergi ke KLIA. Kami menyewa kereta daripada Trevo, anda boleh tekan link di bawah. Serendah RM15 sahaja anda boleh dapat kereta, dan terus anda bawa kereta, hantar ke KLIA dan mereka akan ambil kereta di sana. Baiklah, tips yang paling saya suka kongsikan adalah penjimatan harga tiket penerbangan kapal terbang anda. Bagaimana? Okay, anda perlu survey tiket flight dari masa ke semasa. Sebagai contoh, saya survey kapal terbang daripada MAS, dapat family bundle untuk 3 orang dengan kadar yang agak murah. Tak perlu fikirkan visa, hotel dan makan-makan lagi pada waktu stage pertama ni. Anda booking tiket flight dahulu. Bila dah dapat harga murah dan waktu yang anda rasa anda boleh pergi, lepas tu baru proceed kepada visa. Oh ya, yeah. Okay, ini adalah barang-barang yang kami dapat semasa penerbangan MAS. Okay, ini adalah pinjaman, eh. Anda kena pulangkan balik selepas penerbangan ini selesai. Apa yang menarik tentang MAS ni yang saya dapat adalah layanan yang mesra dan makan dua kali sebab perjalanan hampir 8 jam. Jadi untuk bab makan anda jangan risau. Untuk AirAsia pun saya rasa makan yang diberikan mencukupi. Jangan risau bab makanan. Okay. Seterusnya, berbalik kepada visa pelancong. Anda boleh memohon visa pelancong ataupun visa umrah terpulang kepada anda. Cuma untuk visa umrah, anda tidak boleh masuk ke dalam Taif. Dia perlukan prosedur yang lain. Jadi untuk kami, kami mohon visa pelancong, anda boleh masuk ke dalam Taif tanpa permohonan asing. Okay? Visa pelancong valid untuk 1 tahun dan boleh buat secara online sahaja. Perlukan gambar pasport, background putih, anda tangkap di rumah saja pakai kamera handphone anda. Dan dia akan siap visa ni selalunya dalam 24 jam saja. Kemudian kita baru proceed kepada untuk booking hotel yang anda inginkan. Okay, baiklah. Untuk permohonan hotel, saya cadangkan untuk anda pilih hotel yang berdekatan dengan anda. Berdekatan maksudnya berdekatan dengan pintu Kaabah. Okay, antara yang saya cadangkan adalah Hotel Safwa. Itu berdekatan dengan pintu masuk Kaabah juga. Anda di sana terdapat ramai orang Malaysia, Indonesia dan banyak orang Asia. Jadi makanan yang anda inginkan pun mudah dapat dekat tingkat-tingkat yang disediakan untuk sebagai food court, nak beli barang-barang cermata, anda tak perlu risau. Semua ada dalam bangunan itu. Jadi anda boleh fokus kepada ibadah anda. Hotel Safwa yang saya cadangkan, ya. Hotel-hotel lain pun banyak lagi, anda boleh booking secara online sahaja di booking.com, Agoda dan lain-lain. Baiklah, bab makanan di Mekah pula anda tak perlu risau. Jika anda ikut mana-mana travel agent, saya cadangkan anda untuk exclude, maksudnya kecualikan makanan buffet. Kerana masa anda kebanyakannya adalah di masjid dan ziarah.
saya berpendapat tak perlu nak makan buffet yang mana portionnya agak banyak dan meletihkan anda untuk beribadah. InsyaAllah, setakat ini makanan di Mekah semuanya halal. Jangan risau. Mudah didapati di mana-mana saja. Baiklah, ini pula adalah tandas awam, iaitu di luar Masjidil Haram. Sebab apa saya katakan makan anda kena berpada-pada supaya anda tidak kerap ke tandas. Bila keluar daripada Masjidil Haram, dikhuatiri tiada ruang untuk anda masuk semula ke dalam masjid.